My name is Elyas bin Yunoos. Then I'm a barber. Saya mempunyai barbershop son and dad. Di sini kami lebih berkonsepkan old school, vintage, kursi chair, barber chair yang berusia 50-60 tahun lepas. Dan yang berbeza, barber ada shaving dan juga potongan rambut sahaja. Saya bekerja sebagai kerja kilang di Seberang Jaya. Sebelum itu, saya ingin menjadi seorang pemain bola. I don't like chair. Saya tak berapa minat. Sebabkan benda yang banyak benda yang nak buat, mengambil masa yang lama. Kena tunggu masa begitu lama straighten. Color begitu lama sekali tak berminat lah. Disebabkan terlalu banyak salon di Penang. So saya nak nampak sesuatu yang lain, yang nampak lebih menarik, sesuatu yang lain. Yeah. Saya terjumpa satu barber yang famous di YouTube, YouTube, iaitu Skorum Barber dari Netherlands. Yeah, di sana saya kenal Skorum Barber. Tengok kat YouTube. I study kat situ. Then I rasa macam jiwa I. Ya. Sama dengan jiwa I. Jiwa saya. Saya gamble. Saya cuba. Sebab di Penang, orang nak, kemungkinan orang nak yang benda yang baru. Kemungkinan old school style boleh nampak lebih menarik. Ada yang bagi sokongan dan ada yang macam tak okey lah. Tapi usaha mesti diteruskan. Perniagaan salon nampak lebih maintain. Tak ada peluang yang lebih baik. So saya cuba ubah hidup saya untuk mendapat lebih rezeki di situ. Ada juga saya berasa sangat takut. Tetapi saya mesti mengambil risiko. Disebabkan saya melihat di Europe sangat famous. Dan di Singapura pun tak juga famous dalam Singapura dan juga Bangkok pun famous. Apa kata, saya rasa macam tak salah saya cuba di Penang. Ya, tiap-tiap hari selepas sembahyang saya hanya berdoa, bersyukur, mengingatkan saya kepada arwah Mak Tok saya, sentiasa berdoa untuk mendapat rezeki darinya. Scumbag Boogie, Ezekiel Konto, sangat famous di San Endet kerana semua lapisan umur boleh shoot dengan mereka. Tak kira budak sekolah, yang profesional, artis, ya, yeah, sangat bagus. Baik sekali. Saya rasa confident. Saya pergi mana orang dah kenal. Pergi kat mana pun orang macam dah kenal, macam famous juga. Rasa macam seronok, happy. Ya, yeah, semua sangat seronok. Memberi lagi semangat
kawan-kawan memberi semangat, terutamanya wife sentiasa menyokong di belakang saya. Mesti bekerja dengan kuat, rajin, jangan malas, mesti rajin. Ingat pada Tuhan, ingat pada Allah, sentiasa doa, itu adalah yang terbaik. Jangan malu, jangan segan bertanya apa yang kita tak tahu. Jangan rasakan apa yang ada sudah cukup. Mesti kena keluar dan cari sesuatu. Ya. Yeah. Actually, sebenarnya di sini basic dia ialah appointment supaya senang, mudah bagi semua orang, tidak perlu menunggu lama. Dan kami akan buat walk-in semasa hari raya haji. Clipper, mesin clipper adalah berbeza dengan salon yang lain kerana kami lebih kepada clipper, sehingga mata yang paling pendek, yang paling kosong, itulah beza. Gunting hair salon adalah pendek dan barber lebih panjang. Kami juga specialnya kami juga menggunakan razor straight razor, di mana salon tak guna. Ya. Bisnes semakin maju, semakin meningkat. Saya train 2 orang iaitu Fazil yang mempunyai skill, fokus yang tinggi, begitu rajin sekali, dan juga cousin saya Faizal. Ya, sama juga. Masa depan saya, saya ingin menambahkan lagi branch Sun and Dad. Mungkin setiap negeri saya akan adakan satu branch yang baru.